Akil Zulkifli ni macam nama apa? YouTuber tu je. Akilicious. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel Aswad TV. Ok guys, sekarang aku berada dekat Pantai Kelebang Melaka dan aku singgah dekat Mat Moto Cafe hashtag tahu-tahu sampai. Orang kata makanan dekat sini sedap, so aku nak cuba satu dua menu dekat sini. Jom. Makanan dah sampai guys. So dekat depan aku adalah burger special Mat Moto Cafe ni. So burger ni satu set, harga dia RM8.50. So dekat depan aku ni ada kondok. Kondok ni harga dia RM10 satu ni. Ha, yang aku terlupa, burger ni tadi dia satu set, dia dapat free french fries dan juga 3 jenis sos. Lepas tu aku ada sate dekat sini. Ada 5 sate ayam dan juga 5 sate daging. Lepas tu dia bagi sekali dekat aku nasi impit. So guys, ini air nampak macam biasa kan. Ini adalah air Bandung guys. Aku teringin nak minum air Bandung, so aku order air Bandung. So jom kita makan. Okay guys, sebelum kita makan, kita baca doa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. So aku nak try air Bandung dia dulu guys. Air Bandung dia. Bandung ni sedap. Tak terlalu manis sangat. And memang sedap lah. Cantik lah air Bandung kan. Tapi okay. So yang kedua kita cuba kondok ni guys. Kondok Akilicious. Akil Zulkifli. Akil Zulkifli ni macam nama apa? YouTuber tu je. Akilicious. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh guys, cheers ya. Comot lah aku makan. Tapi kondok dia sedap. Isi dia penuh. Cheese dia pun banyak melimpah. Korang boleh tengok cheese dia. Cuma aku tadi tak panjang sebab tadi dia dah sampai, mungkin aku biar lama kot, dia dah sejuk. So cheese dia tak panjang sangat, tapi sedap. So next kita cuba burger dia guys. Burger special besar ni guys, macam mana aku nak makan. Okay guys, burger dia korang boleh tengok ada daging, ada telur kat tengah dia. So bawah dia daging lagi, sayur and dia punya sos lah. Mungkin special sos dia. Okay, bismillah. Penuh gas, penuh mulut. Besar sangat burger dia, tapi sedap. Rasa dia punya cheese, rasa dia punya mayonis, dia punya sos, dia punya daging pun okey. Cuba lagi. Sedap gas, memang terbaik. Satu lagi. Sedap guys. Dia punya sos dia kita rasa, daging dia rasa crispy, telur dia rasa, memang terbaik. Next aku nak cuba fries dia. Fries dia mungkin nampak biasa kan. Kita try dengan sos black pepper. Rangup guys fries dia. Nampak macam biasa je kan, tapi crunchy. Hmm.
sedap terakhir. Terbaik. Okay, next kita pergi kepada sate aku tadi. Sate ayam ni guys. Kuah dia. Oh, pekat guys kuah dia. Padu. Okay, kita cuba sate ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Seriously memang lembut. Korang tengok dia pun senang je dia meluncur dekat dia punya lidi dia. Oh, nak jatuh. Lembut, serius. Lembut dan sedap. So, satu lagi. Sedap, serius. Tak rugi makan sate kat sini. Lembut gila daging dia. Daging ayam dia ni, kalau sate kan manis sikit kan. Tapi ni cukup rasa. Rasa rempah dia, rasa sate dia. Sedap. Dia punya apa? Orang panggil kuah dia ni, jangan cakap lah tengok pekat. Memang terbaik. Sate daging pula guys. Kena dengan kuah yang orang kata pekat-pekat macam ni, memang mantap guys. Sempoi. Rasa daging dia pun lembut gila. Rasa daging dia sedap, manis. Bukan manis gula tau, manis daging. Satu lagi guys. Tumpah sedap. Terbaik. Okay guys, korang dah tengok aku makan. Ada air bandung, ada kondok, ada burger set, ada french fries, sate, tiga jenis sos. So, semua makanan yang aku makan ni, semua memang terbaik, sedap. So korang kalau datang ke Pantai Kelabang, korang jangan lupa singgah ke Mak Moto Cafe. Hashtag tahu-tahu sampai. Makanan dia memang terbaik guys. Okay guys, aku nak semua makan sebab makanan ni semua sedap-sedap, aku nak habiskan. So kita jumpa untuk next video. Korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, see you untuk next video. Ciao. Alhamdulillah.